Ini rem belakang Satria FU, rongsokan mau dibenerin. Master rem masih kelihatan bagus dari luar. Katanya kalau megang tabung oli rem jangan dijungkir balik biar nggak masuk angin. Tapi karena ini barang rongsok ya mudah amat udah jungkir balik dari sononya. Terus kalipernya, terusnya ini nipel angin patah. Piston juga kotor banget. Mudah-mudahan belum karatan atau lecet-lecet. Maksudnya karatan lecet-lecet parah. Karet masih ada. Plat kampas masih. Baut pengunci kampas sudah hilang. Jadi mau diganti pakai baut panjang ini. Ukuran 10. Ini harusnya digerinda dulu liranya. Dikikir biar halus ya kan. Atau dikasih antena itu, aluminium antena itu. Biar smooth, tapi karena ini cuma ngetes kalipernya masih fungsi atau enggak, jadi gampang besok di finishing ulang kalau ini beneran sukses ya kan. Dan kayaknya masih ada harapan, soalnya kalau masternya ini dipompa pistonnya masih ngangkat, jadi kayaknya masih bisa fungsi. Terus ini bracketnya juga kotor nggak karuan, pinnya. Pengunci kampas juga hilang, jadi mau diakalin pakai mur baut ukuran 12 ini. Ini juga ulirannya harusnya dikikir, oke? Okay? Atau dikasih SIM selongsong ini. Tapi sayangnya ini ukuran 10, jadi nggak muat. So, ini lagi demo dulu kampas. Nantinya bakal kayak begini rangkaiannya. Holder kampasnya. Oke, tinggal dibersihin. Pakai bensin disikat. Diamplas sampai halus. Amplas lagi. Pokoknya amplas terus sampai bling bling. Udah selesai, tinggal dirakit. Pasang mur baut buat pengganti holder kampasnya. Sama kayak yang tadi. Gampang dikikir besok kalau beneran ini remnya masih fungsi ya kan.
Selesai. Ini kelupaan ring as sama plat buat kampasnya.